guys. Ini tanggal 10 November tahun 2021 jam berapa? Jam 1:15. Nah, ini aku mau siap-siap mau ke tempat vaksin. Kita mau vaksin yang kedua. Jadi ini tempat vaksinnya lumayan deket dari tempat vaksin yang pertama kemarin, karena nggak kebagian tempat yang deket. Kali ini kita di distriknya, di Sincheon, distrik Sincheonnya. Mau ke tempat gedung kegiatan, ya. Jadi, yuk, cus! Ya, udah selesai. Udah selesai kita vaksin. Aku, Deng. Nah, itu vaksinnya di sono. Kalau kata orang sih, vaksin kedua itu lebih sakit. Alhamdulillahnya enggak. Sudah selesai. Ini ya tempatnya di sini. Selesai. Setelah vaksin mampir dulu ke toko indahnya temanku. Pesan dan pesannya tuh ditempelnya sembarangan. Mana cek lagi sih? Ini kayaknya lebih yang kedua ini lebih sakit loh. Kayaknya loh. Aku maksudnya menurutku kayak lebih nyeri. Tuh kan udah selesai yang kedua. Easy. Ini udah di rumah dari apa namanya, dari tadi suntik sampai mana, sampai rumah itu udah hampir satu jam. Reaksinya masih yang biasa dan nggak kerasa sakit, nggak kerasa apa. Cuman yang suntik kedua ini lebih apa ya? Suntik kedua ini tuh lebih sugestiku apa gimana? Cuman yang kedua ini lebih nyeri dikit, jadi dimasukin tuh udah yang Oh iya sakit gitu. Kalau yang pertama disuntik jus nggak kerasa, dan itu pun kerasanya itu udah hampir setengah jaman ya kalau nggak salah, setengah jaman gitu kerasa. Oh yang tengah-tengah kayaknya ini deh bagian tengah-tengah deh yang disuntik gitu kan. Tapi kalau yang kedua ini lah kayaknya lebih agak-agak nyeri. Kita tunggu untuk reaksi 2-3 hari ke depan, karena yang suntik pertama itu alhamdulillah alhamdulillahnya nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada, itu cuman ngantuk. Oke, teman-teman, lunas sudah ya kewajiban saya dan hak saya untuk sehat, melaksanakan 2 kali vaksinasi COVID-19. So, buat teman-teman yang masih belum vaksin, buruan vaksin kan?
mumpung vaksinnya lagi apa melimpah ruah ya. Kalaupun tidak ingin divaksin juga nggak apa-apa, itu hak hak kalian. Cuman bagiku, aku sedang berikhtiar untuk melindungi aku sendiri dan keluargaku dan orang-orang sekitarku. So, have a nice day everyone. Tetap sehat, tetap jaga protokol ya, meskipun sudah vaksin, meskipun kok angka COVID turun atau apa, tetap jaga protokol. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Sampai jumpa!